Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kabar duka tengah menghampiri dunia hiburan dangdut tanah air. Kematian memang suatu rahasia Tuhan, yang mana manusia tiada yang tahu kapan dirinya akan menghadap Sang Pencipta. Kematian juga tak dapat diminta dan ditolak. Kematian akan datang kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja yang telah dikehendaki. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Sebelum lanjut pada pembahasan, alangkah mulianya jika kita luangkan waktu sejenak untuk mendoakan beliau, semoga diampuni segala dosanya dan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan serta keikhlasan. Amin. Kabar duka datang dari pedangdut Dewi Persik. Sebelum meninggal dunia, beliau sempat dilarikan ke rumah sakit karena sempat tak sadar beberapa hari. Namun Tuhan telah berkata lain, Tuhan lebih sayang beliau. Kesedihan yang begitu mendalam tengah dirasakan keluarga Dewi Persik. Ayahnya, Muhammad Aidil, dinyatakan meninggal dunia. Hal ini disampaikan lewat Instagram Stories @santimilani, salah satu kerabat Dewi Persik. Ia mengungkapkan kesedihannya karena ditinggal ayah Dewi Persik. Selamat jalan Papin, doa kami akan selalu menyertaimu, kebaikanmu akan selalu kami kenang. Allah sayang Papin, tulis akun tersebut. Selain itu, ponakan Dewi Persik, Rosa Meldianti pun turut mengunggah ucapan belasungkawa di Instagram. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga Dewi Persik dan keluarga diberikan ketabahan serta keikhlasan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like dan komen.